Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang yang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure. Sekarang, kita rekomendasiin tenda. Ini tuh tenda kapasitas 4 orang dan harganya itu murah banget yaitu Rp850.000. Dari merek apa? Dari merek Kotrek. Kenapa akhirnya kita rekomendasikan tenda dari merek Kotrek? Karena merek Kotrek sendiri di akhir-akhir bulan ini, beberapa bulan terakhir ini, penjualannya itu lagi naik banget. Dari sepatunya, dari kemejanya, dari jaketnya, dari carrier apalagi itu benar-benar banyak banget keluar dari toko dan laris parah pokoknya untuk Kotrek. Makanya gue penasaran banget nih apakah Kotrek tendanya itu bagus atau gimana gitu spesifikasinya. Langsung kita rekomendasi ini lah untuk kotrek tendanya untuk tenda kotrek terus kurang aja ini kali pertama gua akan mendirikan tenda kotrek gue juga excited banget ya penasaran banget karena gua ngikutin si kotrek dari main lama dan akhir-akhir ini kotrek melejit banget gitu penjualannya makanya sama-sama kita cari tahu nih bagaimana cara pemasangannya dan spesifikasi seperti apa yang disuguhkan oleh kotrek untuk flashitnya nih untuk bagian atasnya dia memakai bahan 190T PU 1500 Innernya memakai polyester breathable Jadi kemungkinan nggak terlalu pengap untuk kita berada di dalam gitu Terus untuk lantainya nih lebih agak tebal sedikit 210T PU nya itu 3500 Terus untuk frame nya di sini 8,5 mili mm. Langsung aja kita ke cara pemasangan tenda kotrek Jadi yang pertama lo pasang itu bagian innernya dulu Plus bagian lantainya gua kira bakal kayak tenda-tenda zaman dulu untuk si framenya itu dipasang di bagian flashy tapi ini enggak ternyata ternyata udah berkembang walaupun harganya murah ada tiga di sini nih kayaknya nih ada tiga frame lu sambung-sambungin dulu untuk si framenya disilang aja nanti untuk frame yang ini kayaknya di atas nih lu langsung pasang dulu untuk pasak-pasaknya di sini pasak-pasak uh, di sebelum pemasangan frame ke bagian inner, lu pastikan si innernya nggak lari kemana-mana. selalu pasang pasak nih di semua sudut. lu langsung pasang frame-nya. oke okay. Nah, ini framenya. Lu gini naik dulu framenya tuh, tidurin dulu aja. Kalau emang sendiri masangnya. Oke. Baru lu bentuk angka X di sini. Lu tarik bagian tengahnya dulu. Oke. Untuk ngikat di sini nih. Pastikan seimbang kiri kanannya. Oke, udah gitu. Baru lu pasang cantolan-cantolan untuk ngait ke premnya. Oke, ini. Wah, wow, ini enak banget ini. Nggak usah masuk-masukin kayak tenda-tenda jaman dulu. Oke. Oke. Okay. Nah. Udah selesai nih pemasangannya. Jadi ini penampakan innernya. Gua ngelihat dari luar aja udah ngerasa anget banget di bakalan di dalam tuh. Pintunya ada dua, depan sama belakang. Ini bagian depannya, kita buka pintunya. Yo, nah ini tuh resletingnya ada dua nih, tapi yang satunya itu dibuka di bagian dalam, kayak gini nih. Contohnya nih, sorry kalau lo mau membuka pintu bagian si polyesternya aja bisa, tapi bagian jaringnya tetap nggak kebuka nih jadi enak banget kalau kalian ngerasa gerah gitu kan buka aja yang bagian polyester ini jadi untuk bagian si jaringnya tetap membentuk pintu wow unik nih sip oke sekalian gue bahas bagian dalamnya jadi bagian dalam itu empat orang nih cukup untuk empat orang dewasa sebenarnya sih empat orang pas banget sih ini nanti barang-barang disimpan di sini nanti ada lumayan ada teras gitu di depannya untuk pocketnya ada dua di kiri sama di kanan. Dan ini menurut gua cukup seimbang antara si meshnya atau jaringnya sama antara bahan-bahan poliesternya. Jadi untuk bahan poliesternya itu nggak terlalu banyak dan bahan jaringnya juga nggak terlalu banyak. Jadi cukup banget nih ini tenda-tenda untuk inner yang ideal tuh seperti ini nih. Oke, ini bagian dalamnya. Terus kita lanjut ke pemasangan inner. Eh, kita lanjut ke pemasangan flashitnya. Ini hampir lupa. Ini ada satu lagi yang perlu dipasang. Jadi dipasang itu di bagian sini nih. Nah dibaringin sama ini aja Berarti ini copot dulu talinya Malum baru pertama kali Jadi kalau lo yang udah pernah masang mungkin Bisa ngasih tahu <gih> Di bawah untuk cara pemasangan ininya Untuk menandakan depan sama belakang Bagian depan itu Ada bacaan kotrek di sini nih Ada sablonan kotrek Dan garis kuning ini tuh pintu Jadi lebih gampangnya cari garis kuning dulu Dan sablonan kotrek Nah, untuk masang frame yang tadi kita buka dulu dari sini. Resetting-nya lu buka dulu. Si frame-nya itu dicantol ke bagian sini nih, ada nih. Oke. Kalau aman nih, ya udah. Tinggal pasang bagian bawahnya. Jadi bawahnya itu tinggal dicantol ke pasak aja. Terus kencengin. Oke, okay. terakhir yang dipasang itu pasak depan sama pasak belakang. Penampakan dari tenda kotrek ini, menurut gue, gagah banget sih. Menurut gue, gagah banget dan kokoh banget jadi ngebentuknya itu segi enam nih jadinya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan segi empat lagi ini bagian flashitnya itu tadi pakai bahan 190 t polyester ya po nya itu 1500 dan menurut gue ini cakep banget lu bisa menyimpan barang-barang di depan sini atau nyimpan barang-barang di depan sana oke jadi gini untuk bagian atasnya terus kita lihat penampakan di dalam ketika si flashitnya ini dibuka untuk pintunya Nah, jadi lu bisa lipat. Ya, nah, ini lumayan nih. Kalau malam malam buat nyimpan barang, sebelah sini lumayan untuk penyimpanan barang di terasnya. Jadi ini tenda dari merek Kotrek harganya itu 850.000 enggak kurang nggak lebih. Dan untuk bagian innernya tadi udah dijelasin, untuk bagian atasnya udah dijelasin. Terakhir yang mau gue jelasin itu bagian bawahnya itu bagian flurnya Sambil dibuka biar enak. nah jadi si bagian bawahnya itu tuh memakai bahan-bahan polyester ya kalau ditulisnya itu polyester 210 t kerapatannya tapi ini penampakannya sih untuk bahannya itu kelihatannya kayak bahan-bahan terpal gitu dan tebel banget jadi kemungkinan untuk sobek itu jauh banget kan kalau yang tenda-tenda sebelumnya yang pernah gua review itu memakai bahan-bahan kayak nylon gitu dan tipis gitu kan kalau ini bener-bener tebel jadi, gua ngerasa lebih aman aja sih kalau tidur di di tenda-tenda yang mempunyai flur seperti ini, dan hangat banget ketika lu masuk tuh bener-bener langsung kerasa gerah gitu kan. Jadi, untuk malam-malam di gunung tuh bener-bener ngebantu banget, lumayan anget lah ya. Tentunya dilengkapi dengan sleeping system yang kalian punya. Oke, okay. ini adalah tenda dari Kotrek, bisa kalian sikat, tapi ini stoknya terbatas banget. Ini pun tinggal sedikit stoknya, jadi kalau kalian suka dengan tenda ini lu sikat aja udah gua cantumin link pembeliannya di deskripsi video ini dari laja tokopedia bukalapak sama shopee oke sampai ketemu di video video selanjutnya kalau kalian mau request atau mungkin kalian udah pernah pakai tenda ini kalian bisa berbagi pengalaman aja di kolom komentar oke thank you banget buat kalian semua sampai ketemu di video video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh